memetik daripada artikel Sumber Pertahanan Defence Security Asia. Dikatakan penilaian fizikal pesawat Fleet LCA-2DM akan dijangka berlaku pada 22 Jun ini, ujar Panglima. Selepas penilaian fizikal terhadap pesawat-pesawat pesaing, maka surat setuju terima SST dijangka dikeluarkan pada Ogos 2022 yang mungkin akan memaklumkan kepada kita tentang siapakah pemenang kontrak yang dijangka bernilai RM4 bilion itu. Proses perolehan 18 buah pesawat fighter lead-in-trainer Light Combat Aircraft di LCA Tentera Udara Diraja Malaysia kini memasuki peringkat terakhir dan kritikal dengan penilaian fizikal pesawat-pesawat pembina dijangka akan diadakan pada 22 Jun ini. Itulah yang dinyatakan oleh Panglima 2DM Jeneral Datuk Seri Mohd Asghar Khan Goriman Khan di dalam temu ramah dengan versi online majalah pertahanan berbahasa Melayu Prajurit. Beliau berkata selepas penilaian fizikal terhadap pesawat-pesawat pesaing, maka surat setuju terima SST dijangka akan dikeluarkan pada Ogos 22, 2022. 6 buah pesawat diterima secara berperingkat mulai tahun 2025, kata Panglima 2DM di dalam temu ramah itu. Setakat ini kita tidak tahu pesawat mana yang bakal diumumkan pemenang, walaupun sumber-sumber industri menyatakan kepada Defence Security Asia bahawa pesawat Kai FA-50 keluaran syarikat Korea Aerospace Industries Kai adalah front runner untuk memenangi kontrak daripada 2DM itu. Pesawat FA-50 adalah pilihan semula jadi kepada 2DM selain aspek tawaran yang dikemukakan kepada Malaysia sekiranya ia dipilih sebagai pesawat pilihan. Selain tawaran kemudahan pemasangan akhir pesawat FA-50 itu di Malaysia, terdapat tawaran-tawaran menarik yang lain. Ada juga sumber yang mengatakan bahawa pesawat-pesawat Tejas yang dibangunkan oleh Hindustan Aeronautics Limited HAL dan JF-17 yang dibangunkan secara usaha sama antara China dan Pakistan turut memasuki senarai akhir oleh 2DM dan bakal bersaing dengan pesawat FA-50 itu. Pesawat-pesawat daripada Rusia seperti Yak-130 Mitten dan MiG-35 sudah terkeluar daripada senarai. Berikutan sekatan ekonomi yang dikenakan terhadap negara itu akibat pencerobohan negara itu terhadap negara jirannya, Ukraine. 2DM dan Kementerian Pertahanan sudah tentu tidak mahu berdepan risiko kesukaran untuk mendapatkan alat ganti pesawat akibat sekatan ekonomi terhadap sistem persenjataan yang dihasilkan oleh Rusia. Buat masa ini, peminat-peminat sistem pertahanan Rusia bolehlah melupakan sebarang niat untuk melihat Malaysia menambah koleksi senjata Rusia berikutan ancaman sekatan ekonomi Barat terhadapnya. Tetapi secara peribadi bagi admin tidak salah sekiranya Gripen dipilih sebagai pemenang. Itu pendapat admin lah. Jika korang semua bersetuju, korang tekan like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.